Assalamualaikum sahabatku. Di video kali ini, saya akan memasang plafon di atas meja kompor atau di choker hood yang beresiko tinggi karena choker hoodnya menggunakan kaca. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya. Pertama-tama kita pasang dulu alat bantunya untuk posisi di depan dengan menyekrup keduanya. dan pasang lagi alat bantu untuk posisi di belakang dengan menggunakan satu sekrup saja. Setelah itu, kita ambil papan gipsumnya, kemudian angkat perlahan-lahan dan masukkan ke keholo alat bantunya dan setelah masuk, kita sekrup alat bantunya di belakang. Kemudian setel kerataannya setelah pas kita ukur lagi dan memotongnya, kalau dipotong dulu, maka setelah pengangkatan papan gipsumnya pasti akan patah jika sendirian. Oleh karena itu, kita potong di atas saja supaya lebih mudah. Kita potong saja menggunakan gergaji supaya lebih mudah pengerjaannya. Setelah terpotong, kita dorong untuk memasukkannya dan menyekrupnya satu persatu sampai selesai. Dan seperti ini hasil sementara pemasangan plafon gipsumnya, dan selanjutnya tahap pemasangan papan gipsum yang kedua. Dan seperti ini hasil akhirnya, buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.